Mak Agus mana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mas Agus mana, Mas? Oh, ini siapa ya? Ini saudara. Oh, saudara, saudara kembar apa saudara? Ponakan. Oh, ponakan, sepupu ya? Iya. Oh iya. Ini mana, Pak? Ini saya nyari Agus tadi, katanya Mas Agus lagi ini koleksi bonsai kelapa. Mas Agus ke mana? Ada di dalam. Oh, gitu. Iya. Terima kasih sama sekulir dah. Mas Agus, mohon maaf ya. Karena rupanya kagak ada. Nah, ini ngomong-ngomong kamu dari tadi apa dari kemarin? Dari tadi. Oh, dari tadi. Kok kemarin enggak ada ya? Nah, ini pemirsa, alhamdulillah malam ini saya hadir di tempatnya Mas Agus Sudewo Tejo. Ya, katanya beliau punya koleksi bonsai kelapa. Alhamdulillah malam ini kelapanya sudah hadir semua di sini nih. Ya, ada jenis kelapa gading, kelapa sayur, terus kelapa apa ya? Yang enggak ada kelapa sawit. Soalnya berat nih. Alhamdulillah. Ini sudah disediain. Kopi kapal merak ya, Rio. Makasih Mas Agus kopinya Bang Mamat. Sama-sama, Pak. Kita selalu waktu gimana? Minum. Ini saja jangan danggurin mulu dong. Iya, jadi. Oke. What's up? Bang Beak, mari Bang Beak. Terlambat ya Bang Beak ya. Ini selanjutnya ke bonsai kelapanya nih pemirsa. Alhamdulillah Mas Agus memiliki bonsai kelapa yang begitu unik ya, berakar gantung ya, seperti ini kelapa bonsai minion ya. Ini sudah sekitaran umur 3 bulan setengah atau mungkin 4 bulan Mas Agus ya. Yeah. Ini koleksi yang Mas Agus miliki. Cuma belum dicopot aja itu penyangganya, padahal udah kuat sih. Nah, ini sudah sebenarnya sudah kuat akarnya, cuman Mas Agus masih belum yakin, makanya dipertahankan penjaganya ini atau penyangganya ini. Selalu lupa. Nah, ini jenis apa lagi Mas Agus? Kelapa sayur. Kelapa sayur, kelapa hijau. Oh, kelapa hijau. Nah, untuk pemirsa, barangkali pemirsa Syukur Bonsai TV, Mas Agus barangkali ada teman-teman yang berminat pengen membeli atau berminat ingin mengoleksi kelapa bonsai, datang aja di Cipete ya, tempatnya di mana Agus, atau ke Syukur Kurkam Facebook saya. Nah, oke. Betul. Terus kalau nggak salah Facebook kamu apa Mas Agus namanya? Agus Opah ya? Opah. Agus Opah, beliau juga ada Facebooknya, IG-nya juga ada. Nih tamu kita diem-diem aja Gus, gimana Gus? Aku lagi sereal, lu gimana? Sakit gigi rupanya kayaknya. Oh deh. Iya dah, gak apa-apa yang penting. Itu coba kita tengok, ini. Itu yang habis dipapas pelepahannya. Nah ini yang koleksi terbarunya Mas Agus nih. Ini tujuannya Mas Agus mengkertilkan daun dengan cara papas pelepah. Ya, pelepah pertama, pelepah kedua. Ya. Ya, pelepah ketiga nih, pelepah pertama, pelepah kedua, pelepah ketiga, ya. Terakhir. Dan ini lihat timbullah tunas barunya seperti kipas ini. Hore, ya kipas. Ya. Ini jenis kelapa gading oranye. Ya, ini belum dipernis pemirsa. Ini tumbuh dengan subur ya, alhamdulillah nih. Baru berapa minggu nih Mas Har, sudah agak tinggi di tunasnya Mas. Mulai dipapasnya. Ada seminggu Mas. Ada deh, seminggu. Oh, semingguan ya. Alhamdulillah koleksinya sudah mulai nambah lagi. Dan ini juga jenis ini yang udah dipernis juga. Kelapa gading oren yang sudah dipernis. Ini koleksi dari Bang Mamat ya. Iya betul. Bang Mamat, terima kasih Bang Mamat. Bang Mamat nih aduh teh ngelamun aja nih satu ya. Nah, ini pemirsa. Ini juga sudah di sayat pelepahnya, cuman belum dipotong karena menunggu. Iya. Nunggu tunas barunya lagi. Ini sudah tunas ya, tunas baru. Dan ini juga nanti akan membentuk akar gantung seperti ini pemirsa nih. Ya, nanti ini botol penyangganya ini nanti akan dilepas. Nah, ini juga kelapa sayur ya Mas Agus ya. Iya. Ini juga tumbuh subur nih Mas nih. Cuman sayang belum diperawat lagi lama. Nah, ini kalau bisa Mas Agus ininya dipotong-potong Mas Agus bulunya ya.
Bukan bulu ketek aja yang dipotong, tapi bulu ini juga dipotong gitu. Gitu. Heeh. Nah, ini juga bagus nih. Ini Oh iya, sama. Jenis kelapa gading juga nih. Bukan, sayur. Oh, kelapa sayur, tapi ya, cuma kecil ya, kecil. Ini juga baru kemarin udah seminggu barengan yang sama yang ini. Iya. Pelepah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tumbuh tunas. Nah, unik kali pemirsa. Nih. Jangan lupa tonton video terbaru saya, like, komen, share dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, tis. Ya, gitu ya. Karena untuk mendapatkan video-video terbaru secara online gratis, Bang Mamat. Nah, ini juga nih, Bang Mamat. Ini Bang Mamat dim-dim aja, Bang Mamat lambai. Ini Bang Mamat awalnya juga koleksi bonsai juga. Karena sekarang lagi musim apa namanya? Cupang. Ikan cupang. Beralihlah ke ikan cupang. Ya. Tapi nggak apa-apa, karena hobi ya sudah. Yeah. Yang nah, penting masih berkreasi. Masih berkreasi ya, masih berkreasi, bersemangat. Alhamdulillah. Yeah. Dengan cara ini, insya Allah mudah-mudahan Mas Agus, Bang Mama, Bang Beak, kok nggak ada Bang Beak? Mudah-mudahan bisa. Bang Beak di sana. Menikmati silaturahmi ini dengan seruputan kopi. Terus. Nescafe. Nah, pemirsa. Sampai di sini aja silaturahmi saya. Mudah-mudahan pemirsa di seluruh Nusantara, seluruh Indonesia bisa menikmati video terbaru saya dan koleksi-koleksi bonsai kelapanya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita berjumpa lagi di episode-episode yang akan datang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.